Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di Antimi Film. Kali ini saya akan coba membahas sebuah film action yang berjudul Section 8 yang dirilis pada tahun 2022. Dan film ini bercerita tentang balas dendam seorang mantan pasukan khusus atas kematian anak dan istrinya yang dibunuh secara brutal. So, bagaimana alur cerita selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan aksi tempur antara pasukan khusus Amerika melawan pasukan Taliban di Afghanistan. Sebagian besar pasukan militer Amerika telah tewas dibantai dalam pertempuran yang tidak terduga ini. Saat itu sang kolonel yang bernama Tom Mason terkena tembakan di kaki. Lalu, seorang tentara bernama Jack berusaha menyelamatkan sang kolonel di tengah pertempuran yang semakin sengit itu. Sementara pada saat yang bersamaan, datanglah helikopter bantuan untuk menjemput mereka. Kemudian adegan berpindah ke 5 tahun kemudian. Di sana, terlihat Jack yang masih dihantui oleh rasa trauma akibat pertempuran tersebut. Saat ini ia sudah mundur dari dunia militer dan beralih profesi menjadi pekerja di sebuah bengkel milik pamannya yang bernama L. I'll have a car ready in 20 minutes just for you. Selesai bekerja, Jack langsung pulang ke rumah dan bertemu anak istrinya yang bernama Charlie dan Susan. Dan meskipun kini Jack sedang memiliki masalah keuangan dan rumah mereka terancam akan disita oleh bank, namun Jack meyakinkan Susan untuk tidak perlu khawatir karena ia akan segera menyelesaikan masalah ini. Keesokan harinya saat Jack hendak pergi bekerja, tiba-tiba saja sekelompok gangster yang dipimpin oleh seorang pria bernama Press mendatangi bengkel tersebut untuk menagih uang kepada L. Bahkan tidak sampai di situ saja, mereka juga berusaha memalaknya, namun Jack menolak dan malah mengusir mereka semua sehingga perkelahian pun terjadi. Dan saat itu Jack segera menghentikan perkelahian tersebut karena Press mengancamnya dengan pistol. Sampai sebelum Press pergi, ia mengancam Jack kalau Jack akan menyesal karena telah mencari masalah dengan mereka. Setelah itu, L pun menjelaskan awal mula permasalahannya. Ternyata, sebelum ia membangun bengkel tersebut, dulunya ia merupakan mantan seorang gangster yang kebetulan pernah bermasalah dengan kelompok gangster yang dipimpin oleh Press. Yaitu datang untuk menagih uang keamanan, sementara bengkel milik L diketahui sedang memiliki masalah keuangan. That's just a war, but not on this block. Sesampainya di rumah, Jack sempat melihat Press baru saja keluar dari rumahnya. Mengetahui itu, ia pun kemudian segera bergegas masuk dan mendapati anak dan istrinya telah tewas dipantai oleh Press. Malam harinya Jack diinterogasi oleh polisi, namun Jack tak menjawabnya dan ia segera pergi. Polisi itu pun kemudian menyuruh anak buahnya untuk mengikuti Jack, yang ternyata Jack berniat akan mencari Press untuk balas dendam. Setelah semalaman menyusuri jalanan kota, Jack pun akhirnya menemukan mobil milik Press yang terparkir di sebuah klub malam. Ia pun segera masuk sambil membawa pistolnya, sampai inilah yang terjadi. Dan akibat dari perbuatannya itu, kini Jack pun harus dipenjara. 5 bulan pun telah berlalu, namun Jack masih belum bisa melupakan kematian anak dan istrinya. Hari itu Jack dikunjungi oleh Kolonel Tom, mantan ketuanya di militer dulu. Di sana Tom berniat mencari bantuan seorang pengacara untuk mengeluarkan Jack dari penjara itu, yang ia lakukan sebagai balas budi karena dulu Jack pernah menyelamatkannya di medan perang. Namun saat itu Jack menolak bantuan Tom karena ia sedang menganggap penjara sebagai rumah barunya.
Ditambah lagi di luaran sana dia sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Malam harinya Jack kembali dijenguk oleh seorang pria bernama Ramsey, yang juga ingin menawarkan bantuan. Namun, lagi-lagi Jack menolaknya. Sampai pada tengah malam saat sedang tidur, Jack diculik oleh dua orang pasukan berseragam hitam. Dan ternyata, itu semua adalah ulah Ramsey, yang mana Ramsey sangat terkesan dengan latar belakang Jack, yang merupakan seorang mantan pasukan khusus yang dipensiunkan secara normal, dan pernah membantai sekelompok gangster hanya seorang diri. Diketahui Ramsey ini adalah pemimpin organisasi rahasia yang disebut Section 8, yang berniat merekrut Jack untuk menjadi anggotanya. Dan setelah diyakinkan oleh Ramsey, bahwa ini adalah kesempatan baru bagi Jack untuk memulai hidup yang baru, Jack pun akhirnya setuju dan bersedia menjadi anggotanya. You can live your life again. I can give you that. Keesokan harinya Jack langsung dibawa ke sebuah gedung rahasia Divisi 8. Di sana Ramsey memperkenalkan anggotanya yang lain, di mana Jack akan diberikan identitas baru, rumah, kendaraan dan keperluan lainnya. Lalu Ramsey menjelaskan bahwa Divisi 8 dibentuk khusus oleh pemerintah secara rahasia. Dan meskipun tidak tercatat dalam berkas pemerintah, namun organisasi ini sepenuhnya difasilitasi oleh negara. Dan misi utamanya adalah membantai para mafia atau penjahat kelas atas yang kebal hukum, termasuk para pejabat korup. Untuk bisa bergabung dengan Divisi 8, Jack harus dites terlebih dahulu oleh para seniornya. Mereka berempat bernama Lisa, Brown, Ricky dan Roy. Saat itu Brown merasa kalau Jack belum siap menjadi anggota Divisi 8, karena ia masih belum bisa melupakan masa lalunya. Namun, di sini Lisa berusaha membela Jack lalu mengatakan bahwa mereka semua dulu juga sama seperti Jack. Singkat cerita, Jack akhirnya mendapatkan misi pertamanya, yaitu merebut berkas skema dari seorang pria bernama Castillo. Dan diketahui, jika Castillo ini adalah seorang kontraktor pertahanan yang mendapatkan uang dari menjual senjata milik negara secara ilegal. Namun kali ini Castillo berencana akan menjual skema pembuatan senjata kepada seorang ketua mafia dari Rusia, dan akan melakukan transaksi di Meksiko. Saat itu Jack bertanya, setelah skema itu didapatkan apakah yang akan terjadi pada Castillo. Lalu Lisa menjawab jika Jack harus menghabisinya, karena misi utama anggota Divisi 8 yang sesungguhnya adalah membunuh. All POIs are to be eliminated. Kemudian Lisa dan Jack pun akhirnya sampai di Meksiko. Di sana mereka sudah berada di sebuah tempat, di mana transaksi akan berlangsung. Dan saat itu, Lisa menyuruh Jack untuk segera bertindak seorang diri di lapangan. Sementara di sisi lain, terlihat Johnny si mafia Rusia yang terlihat kesal karena kedatangannya dari Rusia malah disambut di tempat pembuangan sampah oleh Castillo. Sampai ketika Johnny hendak meminta skema tersebut, tiba-tiba saja terjadi hal ini. What is this, Castillo? Mendengar suara tembakan itu, Johnny mengira jika Castillo telah menjebaknya. Sampai situasi pun menjadi semakin memanas, sehingga kedua kelompok itu saling menyerang satu sama lain. Setelah sebagian besar dari kedua pasukan itu tewas, Jack pun maju dan langsung menghabisi Johnny, dan juga pasukannya yang masih tersisa. Kemudian ia mendekati Castillo yang tengah sekarat, lalu memaksa Castillo untuk menyerahkan skemanya. Namun, saat itu Castillo malah memaki Jack. Setelah mendapatkan berkas skema itu, Jack pun segera pergi dari sana. Namun, di sana Ramsey sangat kesal karena Jack meninggalkan dua orang saksi mata saat ia mengambil berkas tersebut. Setelah itu Ramsey menugaskan seorang pembunuh bayaran terbaiknya yang bernama Leonard, untuk membunuh seorang pejabat korup sekaligus pemilik tempat perjudian ilegal. Dan saat ingin keluar dari tempat itu, Leonard sempat diserang oleh beberapa penjaga, namun di sana Leonard dengan mudah mengatasinya. Kemudian adegan berpindah kepada Jack yang baru sampai ke rumah barunya, yang disediakan oleh organisasi Divisi 8.
Di sana ia melihat fotonya saat sedang bertugas di Afghanistan. Dan karena hal itu, Jack pun harus teringat dengan Kolonel Tom, di mana hanya Jack dan Kolonel Tom yang selamat dari misi tersebut. Keesokan harinya Ramsey kembali menugaskan anggotanya untuk mengambil berkas milik seorang senator yang diduga terlibat dalam tindakan korupsi dan beberapa kejahatan lainnya. Saat itu terlihat senator itu sedang berpidato di hadapan para pendukungnya dengan dikawal oleh bodyguardnya yang bersenjata. Menyadari ruang keamanan telah dijebol, bodyguard itu segera mengamankan senator dan membawanya pergi dari sana. Saat itu Lisa berhasil mengunduh data berkas itu, sementara Jack berusaha mengejar mobil yang membawa senator. Namun di sini, senator memohon agar Jack tidak membunuhnya dengan berkata kalau ia punya anak dan istri. Sampai karena perkataan tersebut, membuat Jack menjadi ragu untuk menarik pelatuknya. Namun, tiba-tiba saja inilah yang terjadi. Malam harinya Ramsey menugaskan pasukannya untuk menghabisi Jack di rumahnya. Namun beruntung Jack lebih dulu menyadari kehadiran mereka lalu segera kabur dari sana. Kemudian Jack bersembunyi di rumah Kolonel Tom, lalu menjelaskan bahwa sekarang ia menjadi buronan organisasi Divisi 8. Dan hal itu karena Ramsey menganggap Jack tidak berguna bagi organisasinya, karena pada misi pertama saja Jack sudah membuat kesalahan dengan meninggalkan dua orang saksi hidup. Ditambah lagi, pada misi kedua Jack kembali melakukan kesalahan fatal, yaitu ragu membunuh target utama. Saat itu Tom menjelaskan bahwa Divisi 8 bukanlah organisasi yang dinaungi oleh pemerintah. Namun, organisasi itu adalah musuh pemerintah yang sudah lama diincar oleh FBI dan CIA. Di akhir perbincangan Jack meminta uang dan senjata kepada Tom. Sementara Ramsey terlihat mulai khawatir kalau Jack akan membocorkan rahasia organisasinya, karena Jack masih hidup dan berkeliaran di luaran sana. Sampai akhirnya Ramsey pun kembali menugaskan Leonard untuk membunuh Jack. We need you, Special Forces. Di dalam pelariannya Jack tanpa sengaja bertemu dengan teman sekolah anaknya yang kebetulan mereka bertetangga. Dan pada saat yang sama, terlihat Leonard sedang memantau Jack dari kejauhan, di mana Leonard dengan mudah melacak keberadaan Jack. Saat itu teman anak Jack mengoceh kalau ia pernah beberapa kali melihat Press berbincang dengan sekumpulan orang berpakaian hitam. Dan dari sini, Jack mulai curiga kalau dalam pelaku pembunuh anaknya adalah Ramsey, karena ciri-ciri orang yang disebutkan oleh teman anaknya sama seperti anggota pasukan Ramsey yang ditugaskan untuk membunuhnya. Sampai tiba-tiba suatu hal yang tidak terduga pun terjadi di sana. Suara tembakan dari Leonard memancing kedatangan pasukan polisi. Namun, inilah yang terjadi. Keberadaan polisi itu tentu saja membuat Leonard harus kehilangan jejak Jack. Dan saat itu, ia sangat kecewa karena ini kali pertama ia gagal dalam membunuh targetnya. Ternyata saat ini Jack bersembunyi di tempat L. Lalu tak lama kemudian, pasukan Divisi 8 datang menyerang, sampai tembak-menembak pun terjadi di sana. Saat Jack sedang berduel dengan Brown, tiba-tiba saja Lisa membantu dan membawa Jack bersembunyi ke sebuah tempat. Lalu setelah sampai di tempat persembunyian Ramsey, Jack pun kemudian meminta Lisa untuk pergi. Namun, tiba-tiba terjadilah hal ini. Saat Jack terbangun, ia mendapati jika dirinya sudah ada di hadapan Ramsey. Dan ternyata, bantuan Lisa ini hanyalah sebuah jebakan. Saat itu Jack bertanya kepada Ramsey kenapa ia tak segera membunuhnya. Lalu, Ramsey menjawab akan ada kejutan untuk Jack, dan inilah kejutannya. What are you doing here, Colonel? Looking for a soldier, Atherton. Ternyata selama ini Tom bekerja sama dengan Ramsey, dan Tomlah yang menyarankan agar Ramsey merekrut Jack. Hal itu ia lakukan karena merasa selama ini Jack telah menyia-nyiakan keterampilannya sebagai militer terbaik, dan hanya untuk menjadi seorang montir bengkel mobil.
Namun di luar dugaan Ramsey malah menyuruh geng preman untuk membantai keluarga Jack, di mana Ramsey mengira jika Jack sudah tidak punya siapa-siapa tentu dia tidak akan ragu untuk membunuh siapapun. Akan tetapi dugaan Ramsey ini ternyata salah, karena nyatanya Jack masih memiliki hati nurani, di mana ia menolak membunuh orang yang tidak berdosa. You know what they meant to me. Setelah itu Tom, Ramsey dan Lisa meninggalkan ruangan itu. Mereka bertiga akan membagi uang yang mereka dapat dari hasil menjual skema dan berkas rahasia milik senator. Saat itu Ramsey menyarankan agar Jack segera dibunuh karena kini Jack hanyalah beban baginya. Lalu tak lama kemudian, Tom masuk lagi ke ruangan Jack lalu melepaskan ikatannya. Ternyata Tom ini sedang dalam misi yang ditugaskan oleh pemerintah untuk meringkus Ramsey. Dan atas bantuan Kolonel Tom, Ramsey bisa dengan mudah mengeluarkan Jack dari penjara. Namun tiba-tiba bel tanda kebakaran yang ada di ruangan Jack berbunyi, sehingga memancing seluruh pasukan masuk ke sana. Pasukan Ramsey satu persatu dihabisi oleh Tom dan Jack, sedangkan Ramsey dan Lisa bersembunyi. Saat itu Ramsey menyuruh Jack untuk mengambil uangnya yang berada di atas meja, yang berjumlah 3 juta dolar, lalu Jack boleh pergi jauh dan menjadi orang bebas selamanya. Namun tawaran itu tak sedikit pun membuat Jack tergiur, karena misi utamanya sekarang adalah membunuh Ramsey, alias orang yang telah membunuh anak dan istri tercintanya. Meskipun pada akhirnya Lisa berhasil menembak Kolonel Tom. Sebelum tewas, Tom sempat meminta maaf kepada Jack, karena secara tidak langsung Tom merasa punya andil atas kematian anak dan istri Jack. Dan di saat Jack lengah, tiba-tiba Lisa pun muncul sambil menodongkan senjata. Namun beruntung sudah tidak ada peluru di pistol Lisa, sehingga pada akhirnya ia tewas di tangan Jack. Sementara Ramsey berhasil kabur dengan uang 3 juta dolarnya, dan Jack pun langsung mengejarnya. Saat itu Jack berhasil menembak ban mobil Ramsey, lalu mendekati dan bersiap untuk menembaknya. Namun, di sini Ramsey meremehkan Jack dengan berkata jika Jack tidak akan bisa membunuhnya karena Jack selalu dihantui keraguan. Akan tetapi, tiba-tiba saja Jack melakukan hal ini. Setelah Ramsey tewas, Jack bertemu dengan seorang jaksa agung bernama Martin, orang yang telah memberi misi kepada Kolonel Tom. Di sana, Martin menyampaikan terima kasih dari pemerintah atas bantuan Jack membunuh Ramsey, lalu menjelaskan siapa Ramsey sebenarnya. Ternyata dulunya Ramsey ini adalah seorang agen FBI yang dikeluarkan secara tidak hormat dari Biro. Dan sejak saat itu, Ramsey merekrut para mantan militer untuk bergabung dalam divisi 8 organisasi ilegal yang ia bentuk untuk memeras para pejabat korup, sampai menjual informasi kotor milik pemerintah. Dan oleh karena itulah, pemerintah menugaskan Kolonel Tom untuk memburu Ramsey. Selain itu, Martin juga mengatakan jika masih banyak orang seperti Ramsey di luaran sana, dan negara butuh seseorang seperti Jack untuk melacak mereka. Dan sebagai imbalannya, vonis seumur hidup yang diterima oleh Jack akan dihapuskan. I appreciate the offer, sir, but I have... Namun saat itu Jack menolak tawaran tersebut, karena baginya sudah tidak ada lagi yang bisa ia perjuangkan, karena dendamnya sudah terbalaskan. Sampai sebelum pergi, Martin memberikan kartu namanya karena dia yakin Jack pasti akan berubah pikiran dan menerima tawaran tersebut. Dan setelah itu, Jack kembali ke rumahnya dan ternyata sudah ada Leonard yang menunggunya dan ingin menyelesaikan misi dari Ramsey. Meskipun Ramsey telah tewas, namun Leonard mengatakan jika reputasinya sebagai pembunuh bayaran terbaik harus tetap dibersihkan. Namun beruntung, Jack berhasil meraih pistol miliknya yang terjatuh di lantai, sampai ia berhasil membunuh Leonard. Di akhir film terlihat Jack sedang berada di dalam sebuah pesawat. Kemudian, ia menelpon Martin di mana Jack akhirnya menerima tawaran yang diberikan oleh pemerintah. Lalu, film pun selesai. Jadi itulah tadi alur cerita filmnya guys. Jika suka video ini silahkan tekan tombol like. Dan jika ada kritik dan saran silahkan berkomentar di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton video ini, dan salam dari Antimi Film.